pula kayaknya. Kayak gitu dong. Masih menunggu pertandingan yang telah usai pada keluar. Ya, sama-sama mengalami kekalahan di pertandingan pertama Akademi Persib Karawang, kalah 1-0 melawan Akademi Persib Bogor. Buruna kalah 4-0 melawan Yong Tai Yong Warrior. Siapakah yang akan berhasil mencuri poin pertandingan kedua ini? Akademi Persib Karawang melawan Pesantren Cirebon. Kapten seperti biasa Raihan Ahmad dan penjaga gawang Arya Maulana Arya Putra. Di barisan belakang ada Gatvan Ezi dan Haris. Di tengah ada Raihan Dapa Rido dan Azka. Barisan belakang dari Bekasi Akademi Persib Karawang ada perempuannya. Kes, Luna Raihan. Siapa Raihan? Saja shooting yang gol. Gol pertama dicetak oleh Raihan dalam menit belum 1 menit. Alhamdulillah gol. Raihan memotivasi teman-temannya untuk semangat bahwa mereka bisa bersaing di top yard ini. 1-0 untuk Beruna. Betul. Ada Haris. Haris. Belakang ada Ezi. Ezi buang.
masih belum dapat tumpuannya kaki Ezi. Lemparan ke dalam untuk demi Persib Karawang. Kembali lemparan ke dalam. Ada dapat, halo, masih Karawang, Persib Karawang. Rehan kembali siap diberikan kepada Aska. Aska membuka, Aska mengejar bola, ya mampu Aska. Aska kocek satu pemain, dilanggar saja Aska. Langgaran. Tendangan bebas untuk Guruna. Dilakukan oleh Ahmad Rehan. Langsung saja ditepis oleh kiper. Tendangan sudut. Ezi perang sang naik menyambut umpan dari Azka. Ezi hands ball Iqbal. Hai Iqbal, jangan nunggu Iqbal. Iqbal, my Iqbal. Tidak dapat kontrolnya, terlalu lebar dapat. Ada Rehan, Rehan berikan ke Gatvan, Gatvan, Gatvan ke Iqbal, namun tidak sampai dihalau oleh pemain Bekasi Karawang. Persib Karawang, Aska shooting, ditangkap saja menjaga gawang Persib Karawang. Ada Ezi dibuang. Lemparan ke dalam Persib Karawang. Haris kerjasama dapat. Haris komunikasi diblok oleh Rico. Ada Haris, Haris buang, masih membentur pemain Persib Karawang. Lemparan ke dalam, tidak ada temannya di sana, terlalu terburu-buru Haris. Kosong, masih di kurung Gatvan, buang Gatvan. Wah, good Gatvan, sliding Aska, kasih tengah. Ah, lemparan ke dalam untuk Viruna. Langsung Aska, Aska shooting, terbang saja itu. Ah, nggak diangkat. Mau diapain Aska? Paton. Dapat Rehan. Rehan menari-nari. Rehan, Rehan berikan ke Gatvan. Gatvan kembali ke Rehan, namun dihalau oleh Persib Karawang. Sudah dapat anaknya Jenderal. Haris dicuri. Haris, Haris masih tanggung jawab. Haris, Aska membayangi, dipotong oleh Ridho. Potong lagi. Haris dapat. Haris, Rehan, Aska, umpan dari Ahmad. Rehan masih digocak-gocak oleh Rehan. Shooting lagi Rehan, tidak ada komunikasi di sana, tidak ada yang menyambut umpan dari Rehan. Thank you.
Masih Rehan, ayo kosong. Tidak, bukan pelanggaran. Tidak dapat. Pelanggaran oleh Dapa. Jaga gawang Arya. Masih aman. Rehan, Iqbal mau kemana ini Iqbal? Oper ke Aska. Aska kuasai bola Aska. Langsung. Ah, kurang kencang bolanya Aska. Serangan balik dari Persib Karawang. Ada Ezi yang menutupi nomor punggung 9. Terjatuh. Lemparan ke dalam untuk Persib Karawang. Skor 1-0 untuk Verona dicetak oleh Ahmad Rehan. Kembali menyerang. Masih dikurung Verona. Pelanggaran. Pergantian pemain, nah siapakah yang diganti? Sudah bersiap-siap bintang. Shooting langsung Arya. Ditangkap manis oleh Arya. Kapan menyusun serangan dari bawah? Ada siapakah? Langsung saja dihalau oleh pemain Persib Karawang. Rido duel dengan nomor punggung 10. Lemparan ke dalam untuk Verona. Rido dari Ciamis. Lemparan ke dalam Gatpan. Ada Iqbal di sana. Iqbal shooting oleh Aska. Shooting lagi Rehan. Pergantian nampaknya ditarik. Ditarik Rido. Ganti oleh Yusuf Bintang Satria. Ayo press apa kepada Bintang melewat satu pemain atau shooting atau crossing saja, namun bola keluar. Asingnya Bintang kurang ciamik. Cek saja. Direbut lagi oleh Rehan. Ada Gatpan di sana. Gatpan. Rehan kembali. Rehan kemana Rehan? Sendirian. Terlalu lama Rehan. Terlalu banyak. Ada Ezi. Haris. Ezi ke Haris. Awas Haris. Haris dilanggar. Iqbal, Rehan, Paton, masih Paton, Rehan, angkat Rehan, dihalau, ada Bintang, pada Dapa, masih Dapa, ngejar bola out, untuk Persib Karawang. Bintang Ah.
Kembali Rehan, Rehan kepada Bintang, 1-2. Rehan Bintang namun dipotong oleh nomor punggung 10. Tetap ada Ezi. Ezi nampaknya sudah berat kakinya. Ya. Ada Faton, Faton dibantu Rehan. Itu Iqbal sendirian. Iqbal sendirian, masih Rehan, tapi Rehan oper ke Iqbal. Iqbal hampir saja benturan di sana. Faton. Kemelut yang mengakibatkan benturan kiper. Nenek-nenek di mana nenek-nenek? Nenek-nenek di sana nenek-nenek. Tendangan sudut, Aska. Aska crossing. Ah, bolanya lewat saja di depan mulut gawang, tidak ada yang menyambut. Masih Bintang, lemparan ke dalam. Ada Rehan, Rehan handball. Masih dekat, ada Iqbal. Iqbal, kenapa Iqbal belum semangat? Iqbal barang ke dalam Persib Karawang. Kedudukan masih 1-0 untuk Biruna. Nampaknya sudah bersiap siap titisan Iniesta. Regan Andres Iniesta diganti menggantikan Iqbal masuk. Anaknya Bang Uhoy. Regan nomor 21. Iniesta. Salah lempar Gatpan. Regan dan pada Rehan. Rehan. Rehan ke Gatpan. Gatpan dorong ke Rehan lagi. Shooting Rehan. Kali ini meleset shootingnya. Yuk semangat. Dekat Rehan. Shooting Rehan. Masih ditangkap kiper. Shootingnya tidak terlalu keras. Kebingungan kipernya. Sudah dikurung oleh santri Biruna. Nah, babak pertama telah usai. Kedudukan 1-0 untuk Biruna. Dicetak di detik-detik awal oleh Ahmad Rehan. Satu kosong, Ustadz Subhan menang, dicetak oleh Ahmad Rehan. Bapak Kroni, kita U12 setiap minggu di Asiop ikut Liga Topiot. Terima kasih dukungannya.
Diseruput dulu kopinya. Kembali berdoa dan bersolawat, tidak lupa. Hanya Allah lah yang berkuasa. Kita hanya manusia yang seringnya berencana. Terima kasih Ibu Ustadzah Nur Aini dukungannya. Selamat bergabung Bapak Arafa, ajudan Bos Jawi. Kedudukan 1-0 Biruna unggul lewat tendangan dan akselerasi dari Ahmad Raihan di menit-menit awal. Lupa jempolnya. Bersiap di sana Ahmad Iqbal Rehaki Putra Majalengka. Sekarang di posnya di tengah Dava pada Gatvan. Rebutan masih ada Dava. Raihan kepada Aska. Aska langsung. Aska sendiri, Aska shooting, Aska masih ditangkap oleh kiper nomor 19. Kotak atik bola. Digocek saja Bintang. Masih digocek Bintang. Ada Aska. Aska ke Iqbal. Iqbal shooting. Bal. Bal, ayo bal. Ada gelandang bertahan kita, Dapa kepada Rehan. Si Rehan, ayo komunikasi. Nah, Gatvan. Lemparan ke dalam, ada Rehan. Rehan crossing, ditangkap sangat oleh kiper Persib Karawang. Si Kancil Mungil nomor 8 dipotong oleh Ezi. Ezi mau nendang, dijegal dan akhirnya keinjak. Pelanggaran untuk Biruna. Bal, semangat bal. Ayo. Aska Faton. Anaknya Pak Kiai. Lemparan ke dalam untuk Persib Karawang. Masih Aska. Aska, jangan sendirian Aska, ayo. Ada Haris. Masih diserang Biruna. Ada Ezi. Awas posisi. Pelanggaran oleh Ezi. Aska ditarik keluar, digantikan oleh Ardian Pinala Triganu. Ada
Lengan bebas nomor punggung 9 langsung membentur Dava. Lengan sudut untuk Persib Karawang. Ini siapa yang dari Irak? Fokus anak-anak. Aska disundul Ezi. Awas, hati-hati. Bintang. Penalti lagi. Bintang handsball rupanya. Arya membuka Arya menahan bola dari tendangan penalti nomor punggung 9 dari Persib Karawang. Bersiap-siap Arya. Mudah-mudahan dibendung oleh Arya. Ditahan oleh Arya. Ayo Arya. Good Arya. Masih ada Gatman. Mantap Arya. Haris. Haris kepada Bintang. Bintang berlari dari sayap. Masih Bintang. Dibuang saja oleh Persib Karawang. Ayo Rehan. Rehan kepada Bintang. Bintang angkat. Shootingnya Han. Hampir saja. Bola di samping gawang. Tendangan sudut untuk Biruna. Yang dilakukan oleh Bintang. Angkat sangat dekat, masih Bintang. Angkat lagi Rehan. Rehan dibayang-bayangi Rehan. Tidak ada untuk syuting. Ayo Ezi, kemana Ezi? Ezi, ayo Iqbal, kesempatan Iqbal. Iqbal, ayo Rehan. Mana Rehan? Pada Gatvan. Gatvan dicuri saja. Lemparan ke dalam untuk Biruna. Gatvan kepada Iqbal. Kembali lagi lemparan ke dalam. Ayo Dapa, Dapa kontrolnya. Masih berusaha Dapa. Ada Haris. Masih nomor 9. Tak terbendung. Ada Dapa, Dapa ke Bintang. Bintang kepada siapa? Itu sudah berlari. Ayo Arbian. Arbian sendirian. Arbian. Halo saja Arbian, masih ada Rehan. Buka Yan. Kembali Aska masuk menggantikan Arbian. Lemparan ke dalam untuk Persib Karawang. Masih gocek nomor 10. Ada Arya, buang saja. Gol, nampaknya benturan. Satu sama kemelut di sana. Gol.
Iqbal, semangat semuanya. Pelanggaran ditarik. Kedudukan imbang satu sama. Tendangan bebas Aska. Ezi, hampir saja Ezi masih di samping. Sudah tepat sasaran umpan dari Azka, namun Ezi, ayo semangat. Rehan, ayo Iqbal. Shooting dapat, hampir saja dapat. Ayo, Iqbal. Iqbal. Aris pada Rido, Rido kepada Rehan, Rehan masih Rehan, Rehan pada Aska. Siapa pada Rido, Rido. Rehan di sana, masih Rehan. Rehan dibayang-bayang nomor 9 dan didorong, bukan sebuah pelanggaran. Ayo, Katman. Sit. Astagfirullah. Segitu di depannya. Nah, ini baru pelanggaran. Sudah jelas. Hanya Allah yang berpihak kepada kita. Ada Dapa. Dapa. Dapa dorong Dapa. Alvin. Alvin. Alvin masih Alvin di sana. Alvin, ayo umpan Pin. Iya. Jika wasit tak berpihak, jika wasit tak mengadili, hanya Allah yang maha adil, maha berpihak kepada yang terzalimi. Ada Rehan, Rehan kepada Iqbal, Iqbal, shooting bal. Bal, kemanain bal? Rido. Masih Rido. Masih Rido di sana. Pelanggaran. Hey,
Hati Coach Rifki Kori Hidayat. Ezi sundulannya mengarahkan out. Ayo dekat-dekat. Masih ada Ezi, dibuang Ezi. Ya, Ezi. Mat, naik mat. Dapatnya Alvin. Ayo Vin. Alvin. Rido, Rido, masih Rido, Rido. Habisin Ezi. Ayo semangatan. Jangan lihat, jangan nonton. Poin satu diimbangi. Mudah-mudahan anak-anak dapat belajar dari pertandingan ini. Pertandingan makin meningkat ya, dari 4-0 anak-anak kembali imbang. Performa yang menarik buat Arya menggagalkan penalti. Perjuangan yang ya masih panjang karena kita full kompetisi, full akan bertemu dua kali. Dapat satu poin Biruna. Terima kasih. Sampai jumpa di Ahad depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.